Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita. Dan pada kali ini saya akan memberi contoh lagi betapa orang-orang yang beriman apabila disebut ataupun diperintahkan oleh Allah, mereka melakukan tanpa soal jawab, tanpa tangguh-tangguh, tanpa tak apalah, tunggu dululah, sabarlah. Tidak. Orang yang beriman apabila dengar perintah Allah, mereka terus melakukan. Tengok ataupun lihat ayat yang pertama. Apabila Allah menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, tenung nasib dan berhala, rijsun najis, fajtanibuh, jauhkan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang berjaya. Bila turunnya ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak judi, pada zaman dahulu, arak bukan kecil-kecil, bertung-tung, bertempayan-bertempayan dalam rumah orang-orang musyrikin, orang-orang Islam pada masa itu. Apabila turun ayat ini, mereka balik ke rumah diceritakan, mereka angkat tung, mereka angkat apa yang ada di rumah, arak yang ada di rumah, mereka campak di jalan, penuh di jalan raya. Mereka tak kata, tak apalah, habis dulu setong ni, atau habis dulu sebotol ni, tak. Mereka terus buang terus. Ini sifat orang-orang yang beriman. Dengar saja, mereka terus melakukan. Contoh. Contoh yang kedua yang boleh saya berikan, betapa mereka pegang betul-betul perintah Allah ini ketika selepas peperangan Khaybar. Bila selepas peperangan Khaybar, umat Islam mencapai kemenangan. Untuk meraihkan kemenangan mereka ini, mereka telah melakukan sambutan ataupun jamuan. Dan jamuan pada hari itu ialah jamuan sup kaldai. Dah ready dah. Dah siap dah jamuan ni. Dalam perjalanan Nabi nak pergi bersama sahabat, tiba-tiba turun wahyu mengatakan daging kaldai tidak boleh makan. Nabi beritahu para sahabat. Sahabat dengar saja suruhan Nabi bahawa kaldai tidak dibenarkan makan. Sahabat-sahabat cepat-cepat buang habis. Makanan yang ada mereka buang, mereka korek, gali parit, mereka campak sekali-sekali dengan tempat-tempat yang masak. Nabi kata, yang haram daging kaldai saja, yang poyuk belanga itu kamu campak itu buat apa? Ini menunjukkan bahawa mereka benar-benar berpegang kepada ajaran agama Allah. Mereka tak kata, kenapa ya Rasulullah? Turun sekarang kita makan dulu kenyang. Dulu ke? Habis dulu, bau kita tak payah makan. Tak, mereka terus melakukan. Ini yang katakan sifat orang-orang yang beriman. Ini yang perlu ada kepada kita. Kalau kita mengaku diri kita orang yang beriman, jangan tangguh-tangguh. Apa yang Allah suruh, buat. Apa yang Allah larang, jangan buat. Itu saja. Simple dan mudah saja. Tetapi masalah yang dihadapi oleh kita sekarang ialah, kita mengaku beriman, tetapi dalam keadaan yang sama, kita menangguh-nangguhkan perintah Allah. Dalam waktu itu sama yang lebih dahsyat lagi, lebih pelik lagi, pelik bin ajaib pula ialah apa yang disuruh tak buat dan apa yang dilarang buat. Inilah yang menyebabkan kita menjadi orang yang lemah, orang yang tidak kuat, orang yang tidak hebat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di buku umat. Kita sebaik umat. Tetapi kita nak menjadi umat yang terbaik, mestilah ta'muruna bil ma'ruf. Iaitu kita menyeru kepada kebaikan. Kita sentiasa melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita tidak melakukan kemungkaran. Melakukan kemaksiatan. Tidak melakukan perkara-perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minuna billah. Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dapat kita lakukan, manusia lakukan, maka kita menjadi manusia yang terbaik, umat yang terbaik yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan lebih cantik lagi kita dalam agama kita, iaitu lafaz azan. Azan selalu dilaungkan, hayya 'alas solah, marilah sembahyang. Selepas itu hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Maknanya untuk kita berjaya, mestilah kita mendirikan solat.
Kita melakukan amal ibadat kepada Allah dan untuk menentukan bahawa kita ini orang-orang yang beriman, ciri yang pertama yang menjadi asas dalam kehidupan kita ialah sembahyang lima waktu. Sembahyang ini yang perlu kita lakukan. Kalaulah kita dapat lakukan sembahyang ini dalam kehidupan kita, sudah pasti kita akan masuk dalam hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan, kemenangan yang sebenarnya. Mengikut kajian, banyak berlakunya kes-kes merosotnya rumah tangga, gejala sosial, runtuhnya keluarga, problem masyarakat, problem keluarga, problem diri sendiri, krisis demi krisis, krisis akhlak, krisis ekonomi, krisis sosial, bermacam-macam krisis lagi yang kita dengar pada hari ini. Kadang-kadang kita tak pernah dengar nama tu pun. Tetapi itu yang ada kepada kita, dalam masyarakat kita, dalam dunia yang kita hidup sekarang. Kerana apa? Kerana kita lupa kepada Allah. Kita lupa kepada pencipta. Kita lupa kepada Tuhan yang menjadikan kita. Oleh demikian, kalau kita nak menjadi orang yang berjaya, iaitu yang disebut untuk mendapat hayya 'alal falah yang diseru kepada kita sehari semalam 10 kali. Diingat tu. Marilah menuju kejayaan. Marilah menuju kejayaan 10 kali diingat, diingat, diingat. Dalam diingat-ingat tu pun masih banyak orang yang lupa. Masih banyak orang yang lalai. Bayangkan kalau tidak diingat. Kalau tidak diingat, lagilah. Oleh demikian, laman nurani tiap-tiap pagi yang ada di TV3 ini diperingatkan, mengingatkan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, penonton-penonton, supaya sentiasa ingat bahawa kita hidup hanya sementara waktu. Berusahalah untuk mencapai kemenangan yang sebenarnya. Dan kemenangan yang sebenarnya itu ialah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bersambung lagi pada minggu hadapan. Aku lu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillah kami panjatkan doa.